Asisten Satu Pemerintah Kota Tomohon Giat Oxius TC, ucap terima kasih pada warga dan tim Maleo Lovers. Maesaan Waya Maleo Lovers Sulut Kota Tomohon berpacu mengambil langkah mendukung pemerintah, mengawasi aktivitas masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro kecil menengah, UMKM. Kegiatan operasi justisi PPKM Mikro Gabungan yang pertama sebelum Giat Apel dipimpin Kapolsek Tomohon Utara Ibtu Hens Supit, kali ini menyisir wilayah selatan, tengah, dan utara kota Tomohon. Terpantau, di lapangan tempat-tempat usaha sudah banyak yang taat tutup di jam yang ditentukan pemerintah. Ketika mendapati salah satu warung internet yang melewati batas jam beraktivitas, terus memberi imbauan untuk membatasi kegiatan sampai pukul 20 WITA, Senin tanggal 26 Juli tahun 2021. Kekompakan tim terpantau untuk Forkopimda Tomohon sangat baik, usai operasi justisi PPKM Mikro, tutup Giat Apel dipimpin Asisten 1 Toar Pandeirot. Asisten Satu Pemerintah Kota Tomohon, Toar Pandeirot yang dikenal oleh warga Tomohon, beliau sangat memperhatikan kepentingan masyarakat dan selalu mengoptimalkan fungsi pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program pada bagian tata pemerintahan, hukum dan organisasi, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Semoga kesadaran masyarakat untuk lebih mentaati surat edaran Wali Kota Tomohon dan semakin sadar untuk menerapkan 5M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Jusak Toar Pandeirot mengatakan pemerintah kota Tomohon masuk dalam status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, level 3. Lanjutnya, dari pemantauan masyarakat sudah ada kesadaran, dengan cara persuasif penjelasan dari tim bersama masyarakat perkumpulan Maesaan Waya Maleo Lovers, komunikasi dengan masyarakat karena memang agar perekonomian masyarakat itu jadi sehat dan beraktivitas seperti biasa, terima kasih tim Maleo Lovers, ungkap Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Jusak Toar Pandeirot. Laporan Hendro Manongko, Maleo Lovers Tomohon. Sudah ada kesadaran dari para masyarakat sendiri dengan cara persuasif, juga penjelasan dari para petugas, dari para Satpol PP, TNI Polri, yang didampingi juga oleh teman-teman dari tim Maleo. Ternyata masyarakat menerima dengan baik, hanya saja ada hal-hal yang perlu lagi dikomunikasikan secara bersama-sama. Kita komunikasikan bersama dengan masyarakat, karena memang untuk bagaimana torang pe Kota Tomohon supaya masuk di level yang level 2, sekarang ke level 3, jadi torang masuk ke level 2, torang akan bersyukur secara bersama, sehingga torang pe perekonomian, torang pe masyarakat itu jadi sehat semua, torang bisa beraktivitas seperti biasa. Seperti yang dikatakan oleh Pak dari Forkopimda, bahwa kita ikhtiar dulu lah. Kita ikhtiar dulu, kita tahan diri dulu, karena ada maksud-maksud yang baik daripada pemerintah. Kita ikuti instruksi-instruksi pemerintah, maka dengan sendirinya akan mendapat maksud yang baik pula dalam rangka penekanan dan virus corona. Jadi sekali lagi kepada tim Maleo Lovers, saya atas nama Forkopimda tentunya mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan kepada pemerintah Kota Tomohon dalam menjalankan tugas-tugas untuk penanganan COVID-19 di Kota Tomohon. Tuhan kiranya memberkati tim Maleo Lovers. Salam kepada pimpinan saudara. Terima kasih. Pakatuan pakalewiren. Oke.